Bugaya, Bugaya. Bugaya ini di dalam daerah Sempurna. Dan Sempurna dari segi ke Sempurna itu sendiri terletak di bawah PKPB. Terletak di dalam PKPB. Dan beberapa kawasan di Sempurna itu telah diisytiharkan, diletakkan di bawah PKPD dan sebagainya. Kalau kita lihat, kes Sempurna agak tinggi satu ketika dulu. Dan begitu juga di Gerik, kita lihat Gerik juga berada di negeri Perak, juga PKPB. Walaubagaimanapun, untuk menentukan seterusnya, untuk menentukan tindakan seterusnya, saya percaya SPR akan berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan dan MKN bagi menentukan tindakan yang patut dilakukan oleh SPR di sini. Tidak tahulah sama ada perlu ada darurat atau tidak, itu kita serahkan kepada perbincangan seterusnya. Dan pihak kerajaan, seperti saya katakan, bahawa kita tidak campur tangan di dalam perkara seperti ini kerana SPR merupakan sebuah badan bebas dan merekalah yang perlu menentukan sama ada perlu diadakan pilihan raya ataupun ditangguhkan melalui pengisaran darurat. Pengisaran darurat sebenarnya hanya untuk menangguhkan pilihan raya. Ya, apabila diisytiharkan darurat di Batu Sapi, bukan maknanya seluruh Batu Sapinya dikawal oleh pihak tentera dan sebagainya, perintah berkurung, tidak. Kehidupan seperti biasa, perniagaan berjalan seperti biasa, tidak ada banyak, tidak ada perubahan. Cuma yang yang berubahnya adalah tarikh pilihan raya boleh ditunda kerana pengisaran darurat tersebut. Jadi untuk dua dun, satu dun Buga, di Sempurna, dun Bugaya, satu lagi Parlimen Gerik, saya harap KKM akan membuat penilaian risiko dan akan berbincang dengan pihak